Okey guys, assalamualaikum dan selamat tengah hari saya ucapkan kepada semua. Apa khabar semua? Ha, bertemu lagi kita di live FB. Ha, kan? Saya pun tak sangka semalam live hari ni pun kita jumpa lagi, okey? So sebelum saya start, saya nak check dulu, okey tak? Suara saya jelas tak? Nampak tak semua benda? Ke ada tak nampak? Ke tiba-tiba badan saya ada tapi muka tak ada, okey eh? Okey. Kalau suara tak jelas, bagi tahu je. Bagi tahu, saya akan kuatkan lagi suara saya, okey? mungkin semalam, kalau siapa yang ada join semalam, saya ada ajar sikit tentang math, kan? And then saya baca komen, ada satu bunyi entity yang kita tak tahu bunyi apa. So kalau ada bunyi sikit tu, okey, saya kuatkan sikit suara saya, okey? Mungkin bunyi aircon or saya tak tahu sebab sebelah rumah saya ni ada buat construction, so maybe bunyi so tak apa, abaikan bunyi-bunyi tu yang tak penting, cuma fokus saja dekat suara saya dengan apa yang saya nak ajar kejap lagi. Okey, untuk live FB kali ni seperti ada yang kat tajuk, saya nak ajar tentang fizik, iaitu corak pita detik. Bahasa baku cakap dia corak pita detik. Kalau kita lebih yang kita sebut corak pita detik, okey. Sebelum saya mula, saya nak tanya, korang dah join belum seminar mampu skor kita Sabtu ni? Okey, mungkin ada anda, mungkin ada yang belum. Yang belum tu saya yakin anda tak tahu apa itu seminar mampu skor, betul tak? Okey, Sabtu ni PTTI akan adakan seminar mampu skor, okey, di mana dalam masa satu hari tu akan ada subjek yang akan kita ajar dekat korang, share dengan korang semua secara percuma. Okey? Dengar ayat tu, secara percuma. Tak ada apa-apa bayaran. So tak payah pening kepala nak kena fikir duit ke apa, tak perlu. Apa yang korang perlu buat hanyalah pergi ke IG PTTI online, DM je. DM PTTI online, cakap saya nak join mampu skor. Okey? Kalau tak ada IG, awak boleh layari di www.mampuskorspm.com. Okey? Awak dah buka tu, nanti awak tahulah apa yang nak dibuat. Okey? Yang dekat DM IG, akan ada yang bantu. Jangan risau. Okey? Saya cek sekejap. Okay. Siti Khadijah. Hai Cikgu Iman. Hai! Oh, dah kenal lah. Ingat ramai yang tak kenal, okey, ada yang kenal alhamdulillah, okey. Saya ingatkan lagi sekali, Sabtu ni kita akan ada seminar mampu skor SPM, okey. KBSM, KSSM boleh join, jangan risau, okey. Subjek apa? Dua-dua sains tulen dan teras ada, okey. Jangan risau. So untuk sains tulen kita ada kimia dan admat. Dan untuk teras kita ada apa? Mesti yang tahu, tolong saya sikit apa? Teras share sikit dengan orang lain. Kita ada sains dan matematik, okey? Nak tahu subjek, nak tahu topik apa yang kita akan ajar kepada kalian semua, tunggu habis live video, live FB ni, okey? Kalau bagi tahu semua sekarang, jadi semua keluar. So nak tahu topik apa, stay sampai last, okey? Teman saya kat sini. Saya bercakap sorang-sorang, saya nak awak teman saya kat sini. Lepas saya ajar sedikit tentang fizik, and then saya akan sambung. Saya akan terangkan lebih teliti tentang seminar mampu skor, okey. Nak ajak kawan-kawan boleh, tak ada masalah. Ajak je, okey. Tak ada limiter, tak ada apa. Tempat tak terhad ke apa, tak ada istilah tu. Ajak ramai-ramai. Okey, kawan-kawan nak share, mungkin kawan awak tak ada device, tak ada phone or laptop. Awak pakai awak punya device, share. Tengok ramai-ramai. Siapa yang dah dekat sekolah, siapa yang dah masuk asrama, kan? Saya faham, tak semua boleh bawa device, kan? So siapa yang ada, apa kata, share je dengan kawan-kawan. Lagi-lagi dah nak SPM ni, betul tak? Kan? Okay. So Sabtu ni kita akan ada seminar mampu skor. Satu hari je, okay? Satu hari je. Sebelum ni seminar mampu skor yang kita ada, kita buat dua hari. Tapi untuk minggu ni satu hari je. So rugi kalau tak join. Sebab yang sebelum ni ramai yang terlepas hari pertama. So okay lah, ada chance lah nak masuk the second day. But untuk minggu ni satu hari je. So jangan lepaskan peluang ini, join. Macam mana nak join? Pergi ke IG PTTI online, DM je, cakap saya nak join mampu skor.
akan ada yang reply and dia akan ajar macam mana nak masuk seminar nanti untuk Sabtu ni. Okay? Okay, kepada saya yakin tak bukan murid-murid saja yang tengok ni. Ibu bapa, makcik-makcik, nenek-nenek pun ada yang tengok kan? Okay, bagi tahu dekat anak-anak, cucu-cucu, saudara mara. Cakap ada program free kalau korang nak study. Free kot. Siapa, mana nak dapat? Bukan senang, okay? Okay, itu saja untuk seminar Mampu Sekolah. Akhir live nanti saya akan bagi lebih detail tentang topik apa yang akan diajar. Okay, okay, kita sains student ada, teras pun ada. So, jangan risau, KBSN, KSSN boleh join. Okay, untuk KBSN, mungkin tajuk ni awak boleh refer. Mungkin dia susunan dia lain berbanding silibus tahun ni. Tapi awak boleh buat untuk revision awak. Jadikan untuk revision, okay? Yang KSSN, tak apa, ikut je. Sekejap, saya baca komen. Oh, Diana. Hai, hai. Okay. Okay. So, boleh kita mula dengan apa yang saya nak try share, kongsi dengan kalian semua tentang fizik. Siapa yang tak pergi fizik pun boleh tengok. Tak ada masalah. Tambah lagi ilmu. Manalah tahu, tiba-tiba tengah duduk mamak lepak seorang-seorang, ada satu student budak ke datang. Pakcik, macam mana nak baca corak pita detik ni? Awak boleh jawab kat situ. Walaupun takkan terjadi, tak masuk akal, tapi siapa tahu kan, dia saja tambahkan ilmu sikit, tak salah kan. Okay, so hari ni saya akan buat. Okay, ini fizik form 4 KSSM. Okay, fizik form 4 KSSM, iaitu di bawah tajuk daya dan gerakan 1 bab 2, di mana saya akan explain. Dia simple sikit, tak banyak, jangan risau. Tak ada sampai 2-3 jam dengan saya sesi ni. Tak ada, sikit je. Pasal corak pita detik, okey? Kita akan borak tentang corak pita detik, okey? Okey? Nampak tak tulisan saya? Nampak eh? Corak pita detik, okey? Okey. Kalau tak nampak, bagi tahu. And kalau tak dengar pun bagi tahu. Mungkin saya tak dengar apa yang awak cakap, tapi by time saya akan tengok juga dari segi komen atau apa-apa yang awak nak bagi tahu, nak tanya, okey? So corak pita detik. Bagi yang student kan, ada satu eksperimen yang awak buat kat sekolah, betul? Kan? Di mana cikgu akan bagi awak satu troli. Satu troli. Bukan troli untuk main. Bukan troli supermarket. Nak main-main beli barang Giant ke apa. Bukan. Dekat belakang troli tu, kita sambung satu kertas. Betul tak? Kan? Kan? And then kita ada buat laluan. Ram dia sama ada menurun. And then dia punya ketinggian dia. Okay, kita nak set dia punya laju macam mana. So, bila kita lepaskan troli tu, akan ada satu titik yang letakkan tanda dekat kertas kita tu. Okay? So, daripada situ kita boleh baca corak laju dia macam mana. Dia seragam ke? Dia makin laju ke? Dia makin perlahan ke? Dia terlalu laju ke? Sampai kita boleh nak baca. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 5. 5, 5 basic jenis rupa dia. Yang saya akan terangkan satu-satu. Okay? Tak apa, tak apa. Saya tahu ada yang kurang faham and mahir nak baca. Okay? Okay, tak apa. Jangan risau. Sama-sama kita belajar hari ni, okey? Okey, so corak pita detik yang pertama. So, macam mana rupa dia? Okey? Okey, so macam mana rupa dia? Rupa dia titik tu. Titik tu jarak dia sama je. Okey? Titik, jarak antara titik tu sama je, okey? So, di mana arah gerakan troli kita? Okey, arah gerakan dia ke sini, okey? Okey. Arah gerakan, okey? So, kita nak baca daripada sini, awal akhir. Awal dan
Nampak kan? Okay. Nampak ya semua? Okey, nampak. Kalau saya nampak, saya yakin awak pun sepatutnya nampak juga, okey? Okey, so apa yang kita boleh baca daripada bentuk corak yang ada kat sini? First, jarak antara titik. Jarak antara titik adalah sama, okey? Sama, okey? So, bila jarak antara titik dia sama, kita boleh tahu laju troli tu bergerak macam mana, okey? So, laju dia, okey, laju dia adalah seragam. Okey? Faham? Okay, so apabila jarak antara titik tu sama, okay, kalau awak tak percaya, awak ambil lah awak punya pembaris, okay, ambil pembaris, ukur setiap titik, okay. Mungkin dekat saya punya lukisan ni taklah sama sebiji dia punya jarak dia sebab saya freehand saja, okay. Tapi kalau jarak dia sama, maknanya troli tu bergerak dengan keadaan laju yang seragam, constant velocity, okay. Okay, so itu corak yang pertama. Kita pergi ke corak yang kedua, okay. Corak yang kedua. Okay. Okay, corak yang kedua. Dia kalau ikut waktu awak buat eksperimen ni, kertas pita detik tu memang panjang, okay. Saya buat ni pendek je lah, kalau nak tulis panjang tak muat saya punya whiteboard ni. Okay. Okay, so untuk yang kedua, di mana jarak antara titik tu semakin jauh. So macam mana rupa semakin jauh? Okey, okey. Mula-mula dekat, tiba-tiba makin jauh dia punya jarak. Okey. So arah gerakan pun sama juga. Arah gerakan pun sama. So kita start baca dari sini sampai ke sini. Okay. So, jarak antara titik dia apa? And dia punya laju. Okay. So, apabila jarak antara titik semakin jauh, okey, semakin jauh, okey. Maknanya apabila jarak tu makin jauh, dia punya laju bertambah, okey, bertambah ataupun semakin laju. Okey. So, apabila jarak antara titik semakin jauh, maknanya laju dia semakin laju. Okey, kat sini saya tahu, ramai yang keliru. Cikgu, makin jauh tapi ni makin dekat. Kita nak tengok yang mana, kan? Okey, arah gerakan ni adalah arah gerakan troli. Okey, so arah gerakan troli. Troli kita bergerak dari sini, daripada kanan ke kiri. Okey, sebab tu kat bawah ni dia tulis, awal dan akhir. Maknanya dia nak tunjuk kita nak baca dari mana. Maknanya daripada sini ke sini. Okey? Troli kan gerak belah sana. Apabila troli, okey, kita anggap ini troli, okey? Ini anggap ini troli dan kita anggap ini pita detik. Kertas pita detik tu, okey? So, apabila troli bergerak ke sini, kan? So, pita detik tu akan tekan. Maknanya bacaan dia daripada sini ke sana. Okey, troli memang bergerak ke sana, tapi bacaan troli daripada sini ke sana. Sebab tu tulis awal akhir. Awal jarum tu letak dekat kertas pita detik tu dan belakang ni akhir. So ke sana. Okey, faham eh? Sebab ramai yang terkeliru dekat situ. Okey?
kenapa ramai yang tak reti baca? Saya faham, ramai tak reti baca. Sebab tu dekat soalan, dekat buku teks dia akan tulis awal ke akhir. Maknanya arah dia, arah untuk Peter detik bergerak tu ke sana. Cara pembacaan dia, okey? Arah gerakan ni adalah arah gerakan troli, okey? Ramai yang bila nampak je arah gerakan ni, dia baca dari sini ke sini. Silap, berhati-hati di situ, okey? Awak kena berhati-hati di situ, okey? Lagi-lagi bila perubahan laju tu jadi semakin laju ataupun semakin perlahan. Kalau jarak dia sama, seragam, tak ada masalah, semua okey. Tapi bila ada perubahan corak bentuk pita detik tu, okey? Arah, okey? Lagi sekali ya, ingat eh. Arah gerakan ni adalah arah gerakan troli. Troli gerak ke sini, okey? Troli gerak dari sini ke sini, okey? So pembacaan pita detik daripada sini ke sini, okey? Beware dengan soalan. Dia akan tulis bagi awal mana, akhir mana, okey? Andai kata tak bagi, tengok arah gerakan ke mana. Arah gerakan tu dia maknanya arah gerakan troli, okey? Clear eh? Faham eh? Okey, kita pergi yang ketiga. Kita pergi yang ketiga. Okey. Okey. So tadi jarak antara titik dah semakin jauh. Takkanlah nak tak sama lagi. Kita letaklah semakin dekat. Okey. So macam mana rupa dia? Rupa dia macam ni. Satu, dua, tiga, dua, tiga. Okey, alamak, tak sampai jauh lah. Jangan eh, saya ubah sikit. Satu, okey, nampak eh? Okey, jarak dia semakin dekat. Okey, jarak dia semakin dekat, okey. So sama juga arah gerakan kita ke sana. Ke arah, kalau ikut sini ke arah kanan lah kan. Kanan saya, tapi awak mungkin ke kiri awak, betul lah? Arah gerakan. Okey, mana di sini awal dan di sini okey, sama arah gerakan awal akhir sama, okey. Bergantung kepada soalan juga yang bagi. Kalau tiba-tiba dia nak terbalikkan, hati-hati di situ eh. Okey, hati-hati. So, first sama juga jarak antara titik, jarak antara titik dan juga laju. Okey. So, jarak antara titik kita semakin dekat. Okey? Semakin dekat. Macam saya dengan awak semua sekarang semakin jauh. Kan? Semakin jauh, hati kita jauh, tak dekat. Okey? So, bila semakin jauh, laju, tak ada laju lah kat situ. Okey? So, laju dia apabila semakin dekat, maknanya troli itu semakin, laju dia semakin berkurang. Semakin berkurang, semakin perlahan. Perlahan lah saya pakai ya, mudah sikit. Semakin perlahan. Okey. Semakin perlahan, okey. Okay, macam kita tengok yang tadi, awak boleh comparekan antara dua ni, kan? Awak boleh comparekan apabila jarak semakin jauh, maknanya semakin laju, okey? Macam saya cakap tadi, okey? Troli pita detik tu, kertas pita detik tu. So, bila laju, sentuhan antara jarum yang ada, kita panggil macam mata pen lah, okey? Nak senang nak nampak, mata pen. Mata pen yang kena pada kertas pita detik tu, okey? So, bila laju, bila laju kan kena dia jauh, betul tak? Bila dia laju, okey, yang mata tu macam ni saja. So bila laju,
Okay, dia akan kena jauh, dia akan kena jarak dia jauh. So bila dekat, bila slow, kan? Mata laju dia sama aje. Okay, mata pen tu laju dia sama aje. So bila slow, nampak? Sepatutnya jarak antara titik kenalah dekat. Sebab tu dia semakin perlahan. Okay, dia dah laju, dia tengah laju. Tiba-tiba macam kita bawa kereta, tiba-tiba okay, traffic light, ke hijau. Awak pun laju, tiba-tiba dah dekat kuning. Cepat-cepat tekan brake, betul tak? Kan? Kan? So maknanya bila awak tekan brake tu, automatik awak perlahan decelerate, betul tak? Kan? Ni apa pecutan? Ha, ni dah masuk pecutan pula ni. Okay, tak. So, ini awak tengah laju. Awak tengah laju, tiba-tiba traffic light kuning. Maknanya dah nak merah. Cepat-cepat awak lepas minyak, awak tekan brake. Slow je. So apabila awak slow kat situ, jarak dia semakin dekat. Okay? Jelas? Faham? Okay, saya tengok komen sekejap. Okay. Nampak eh? Jelas eh? Tulisan saya. Okay. Kita pergi ke bentuk corak yang keempat. Keempat. So, apa ciri-ciri bentuk corak yang keempat pula? Okey. Dia punya jarak tu dekat je. Okey, dekat je. Okey. Dekat. So, arah troli sama. Kita tak ada tukar apa-apa. Arah gerakan troli. Arah gerakan. Sini awal. Dan sini akhir. Okey? Saya ingatkan lagi sekali. Cara arah gerakan ni adalah arah gerakan troli. Okey? So, cara nak baca, tengok dia tulis. Kat mana awal, kat mana akhir. Okey? Kalau kat sini awal, kita baca daripada sini. Okey, kalau kat sini akhir, kita baca daripada sini. Ha, mana awal, mana akhir. Ha, dengar awal akhir saya nak nyanyi lagu Jamal Abdillah ni. Ha, kau kasih awal dan yang terakhir. Okey, kita jangan. Okey, fokus kita fizik, bukan karaoke. Ha, king pop kita. Okey, so jarak antara titik sama juga. Saya nak tunjuklah kat sini. Beza dia. Jarak antara titik dan laju. Okey, jarak antara titik dan juga laju. Okey? So jarak dia, apabila jarak dia berdekatan antara satu sama lain. So clue dia perkataan simple saya akan tulis dekatlah. Jarak antara titik dekat. Jarak antara titik dekat. So maknanya laju troli kita, laju troli kita perlahan. Okey? Laju troli kita perlahan. Dia gerak dengan perlahan je, okey? Macam yang selalu kalau awak drive dekat highway, dekat kereta kan, senang example saya boleh bagi adalah kereta. Mesti selalu kena kan, tengah laju kat highway, dekat lane kanan, mesti ada satu makhluk yang akan jenis bawa slow dekat lane kanan. And selalunya orang akan tunjuk Myvi. Saya tak bahan Myvi, jangan risau, saya pun pakai Myvi. Tapi selalunya, betul tak? Selalunya. Okey? Dahlah lane kanan tu untuk laju. Awak yang kat depan, awak yang kat belakang ni pula, alah, hai tengah nak cepat ni. Nak tebing, nak ke toilet lah. Contohlah kan. Kereta depan ni, aduh mak, lane kanan dia bantai slow je gerak, man. Kita dah high beam, kita dah horn, tak bergerak-gerak lah, kita potong ikut kiri. Walaupun sebenarnya itu melanggar undang-undang, tak elok sebab bahaya. Tapi sebab kita nak cepat, kita potong, okay? So, bila dah potong, tengok sebelah muka selama, duduk lane kanan, bawa slow, okay? So, kalaulah ada bentuk kita letik dekat kereta orang depan tu, macam ni lah rupa dia. Macam ni lah rupa dia. Jarak antara titik dia dekat, and dia bawa dengan keadaan
perlahan. Bukan semakin perlahan eh. Semakin perlahan macam ni rupa dia. Dia tengah laju, tiba-tiba dia slow. Itu dia semakin perlahan. Tapi kalau jarak dia dekat, dekat dan seragam, okay? Dia ada kaitan dengan ni juga, seragam, okay? Dekat dan seragam maknanya dia bawa dengan perlahan, okay? Jelas? Okay? Kita tengok kalau ada komen. Okay? Faham, eh? So, saya pergi ke corak pita detik yang terakhir. Yang terakhir. Okay? Lima cukup lah. Lima cukup. Okay. Nampak eh? Jelas eh? Okay. Yang kelima. Yang kelima. Tadi jarak dah dekat. Okay. Macam pasangan. Tengah sayang kan? Tengah sayang I love you tu apa semua. Dia dekat. Sampai satu tahap tiba-tiba bergaduh. Kalau dah bergaduh, tak ada maknanya berdekat-dekat, betul tak? Okey, mestilah berjauh sekejap. Take a break. Okey, so jarak dia jauh. Okay. Jarak dia jauh. Senang nak ni macam-macam pasangan dah kan, bila gaduh. Okey, makan apa semua sebelah-sebelah. Okey, untuk yang suami isteri tidur sebelah-sebelah. Okey, ini contoh kan? Contoh macam dalam drama yang awak tengok. Okay? Macam pasangan suami isteri, bila tengah okey tak ada apa, okey dekat. Tidur sama-sama, makan sama-sama, tengok TV sama-sama. Tapi bila ada isu, tiba-tiba bergaduh. Takkan api duduk dengan api, betul tak? Mestilah kena ambil ruang sikit, okey? Tapi tak bermakna berjalan selama-lamanya, okey? Kita lari sikit daripada fizik. Sebab saya jadi kadang tengok juga drama pukul 7 tu. Okey? So, sama juga. Arah. Gerakan awal dan akhir. Okey? Nampak kan? Saya takut kalau awak tak nampak. Okey, ngam-ngam. Jelas eh? Okey. Ngam-ngam. Ngam-ngam. Sebab selalunya kalau saya tulis mesti terlebih ya. Kan? Okey, jom. Jarak antara titik dia. Jarak antara titik dan juga laju. So jarak dia jauh. Okey, okay, kalau ikut buku, buku revision ke, buku rujukan, buku teks, dia punya ni panjang, betul tak? Description dia, penjelasan, penerangan dia panjang. So saya tahu mana yang suka membaca, sukalah baca kan. Yang macam kalau macam jenis macam saya, nampak banyak perkataan terus macam oh malas baca, okey. Saya bagi keyword je, okey, bagi senang nak ingat, okey. So laju dia adalah bergerak, maknanya troli itu bergerak dengan laju. Okey. Korang keliru tak sebenarnya? Alamak, saya tak ada marker hijau lah. Okey. Tak ada marker hijau. So saya buat kotak lah kot. Saya buat kotak. Takpelah, takpe. Okey. So ini adalah bentuk corak pita detik yang kelima. Okey. Apabila jarak antara titik jauh, okey, jauh dan juga seragam, maknanya laju troli tu sangat laju. Okey. Kalau F1 kita letak kat belakang F1, boleh jadi dia punya jarak tu jauh. Kan? So itulah bagi nak jelas tentang macam mana nak baca corak pita detik. Okey, bahasa baku dia corak pita detik. Cikgu BM, ada ke cikgu BM kat sini? Betul tak sebutan saya? Betul lah. Saya. Okey, kepada sesiapa yang nak salin ke nak screenshot, boleh, tak ada masalah. Sebelum saya habis sesi live FB saya bersama anda semua, okey. So siapa nak salin, siapa nak screenshot, dipersilakan. Saya tak ada nak kedekut-kedekut, tak bagi. Dah habis tulis saya macam ni, tutup. Tak, jangan risau. Siapa nak salin, okey. Okey, saya bagi masa sikit. Sambil saya bagi masa awak salin ni, saya nyanyi sikit. Kau kekasih awal dan akhir. Okey, dah cukup. Sikit je, kita payung sikit je. Elisa Aris, sorry kalau saya lambat baca komen, okey.
bergerak laju, yang mana satu? Semakin laju or laju? Maksudnya pecutan ke? Ya. Ini semakin laju. Kan? Ini yang maksud awak semakin laju ni kan? Yes. Ada acceleration kat situ, pecutan kat situ, okey? Okey. Ini saya explain berkaitan jarak antara titik dan laju saja buat masa ni, okey? Yes, ada acceleration di situ, okey? Macam sama macam awak buat kereta, awak tengah slow, kan? Awak tengah slow, tiba-tiba and constant lah, slow and constant seragam, tiba-tiba awak tekan minyak, okey? Vroom yang tu, kan? Kan biasa kan, yang buat kereta biasalah, faham lah, kan? Untuk yang student saya faham, tak biasa buat kereta, tapi ada yang dah bawa kereta, so senang lah nak faham. So siapa yang dah memang faham benda ni, maknanya dia dah start bawa kereta, walaupun lesen dah ada, kantor dekat situ, okey? Okey guys, saya rasa itu saja untuk sesi FB Live fizik bersama saya, Cikgu Aiman. Okey, okay. belum. Saya takkan ke mana-mana lagi, kan? Awal live tadi saya kan dah janji nak share lagi sekali tentang program seminar mampu skor SPM kita Sabtu ni, 23 Januari. Betul ke 23 Januari? Kalau tak silap saya. Yes, betul. Nampak? Lama sangat duduk rumah PKP, hari pun dah tak ingat, tarikh pun dah lupa. Okey. So Sabtu ni PTTI kita akan ada seminar mampu skor SPM. So apa kita buat time seminar ni? Okey. Kita akan ajar certain subject and certain topic, okey? And yang paling penting benda ni adalah percuma, okey? Memandangkan sini FB saya tak boleh nak swipe up. Okey? Tak boleh nak swipe up, okey? Untuk info maklumat lanjut. Apa awak boleh buat? Awak pergi ke IG PTTI online, awak DM sahaja. Cakap saya nak join mampu skor. Akan ada yang reply, okey? Saya jamin akan ada yang reply. Kan? Elak-elak awak baru nak type dah masuk, dia dah reply. Ha, punya laju tunggu awak punya DM, okey? Okay, itu untuk di IG PTTI, okey? Untuk yang mungkin tak ada IG, saya faham tak semua orang ada IG. Awak boleh langgani di web www.mampuskorspm.com, okey? So apa subjek yang kita ajar? Kita ada nak share dengan korang Sabtu ni. Okey, untuk sains tulen, dua sains tulen and teras. Sains tulen kita ada kimia, di mana kita akan sentuh tentang elektrokimia, dan subjek yang kedua adalah AdMed. Okey? Tajuk AdMed ni rare sikit, dia tak ada dalam silibus. Apa yang kita nak ajar tentang AdMed adalah kita akan try jawab soalan-soalan kebat. Okey? Kebat yang ramai terciduk. Okey, bab kata budak-budak sekarang ramai yang terciduk apabila dapat soalan kebat. Buat tengok soalan kebat. Okey, assalamualaikum. Buat soalan lain, okey? So untuk AdMed Sabtu ni kita akan share dengan korang cara-cara nak jawab soalan kebat, okey? Itu untuk sains tulen. Untuk teras kita ada sains, both KBSM and KSSM, okey? Di mana KBSM kita akan ajar, kita akan share tentang jirim dan bahan, dan untuk KSSM kita akan sentuh bab unsur dan bahan, okey? Itu untuk sains. Math pun ada, matematik jangan risau, matematik pun ada, di mana kita akan sentuh bab matrix, okey? Matrix. Okey. Bukan Matrix movie tu, bukan. Ha, mungkin yang seumur dengan saya tak akan terfikir movie Matrix, bukan. Ini Matrix matematik, okey? Okey, di samping ada sesi seminar ni, jangan risau. Kan? Saya tahu anda semua mesti macam takkan cikgu belajar aje kan? Takkan jumpa cikgu je. Kita ada artis jemputan juga. Jangan risau, kita ada artis jemputan, okey? So, saya tahu ada yang fan-fan kat sini kan? Mesti ada yang pernah DM tapi tak pernah reply. Mana tahu awak join Sabtu ni dapat borak dengan diorang ke apa, di mana kita ada MK kan, duta ikon PTTI kita tahun ni, okey? Kita ada Mira Filza, okey? Semua kenal, tipulah kalau tak kenal. Lepas tu kita ada Sharifah Rose, dan yang terakhir, okey, saya tak beritahu nama, saya buat dia punya tagline dia, saya rasa ramai yang tahu, okey? What's up guys, it's what is on the news today? Yes, kita ada Caprice, okay? Okay, kalau so tak ada cara lain, kalau nak jumpa diorang sambil kita belajar, sambil kita lepak-lepak dengan artis jemputan, okay? So join di Sabtu ni, okay? Seminar mampu skor SPM, okay? So macam mana? Saya bagi tahu lagi sekali, DM dekat IG PTTI online, cakap je saya nak join mampu skor, okay? Ataupun pergi ke www.score
mampuskorspm.com. Okey, kalau dua-dua tu pun awak tak boleh nak buat, tak ada internet, cari nombor, call je PTTI. Okey, ada yang akan bantu, jangan risau. Okey, kalau bukan yang lain, saya sendiri yang akan reply DM tu. Okey, DM dekat IG PTTI online. Okey, PTTI online. Okey, okey guys, saya rasa cukup untuk hari ni, itu sahaja. Okey, lama pula saya rasa bercakap kat sini. Okey, okey guys, saya gembira dapat luangkan masa dengan anda semua. Sekiranya ada rezeki bertemu di lainnya, kita bertemu lagi. Okey, sebelum tu saya minta maaf sekiranya ada kekurangan, kesilapan, ketidakdengaran, ketidakjelasan sepanjang saya explain apa yang kat depan tadi. Okey, okey, minta maaf. Okey, and terima kasih. Okey, sudi luangkan masa dengan saya. Okey guys, sehingga till next time, insyaAllah kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum semua. Stay safe, stay home.